Bahkan ada di iklan-iklan, suaminya karena sudah menembak duluan kenyang, istrinya nggak kenyang karena kurang lama gitu. Nah, itu apakah daun kelor itu bisa menambah lama hubungan juga kan? Kalau untuk istri gitu, untuk suami minum ini bisa nambah lama hubungan. Nah, gitu. Kalau karena, untuk sang istri, karena kepuasan istri itu susah, kepuasan istri itu susah. Ada yang nggak perlu keluar asal apa, asal udah melakukan, ada kepuasan istri susah susah ditebak. Kepuasan istri itu ada yang harus keluar dulu, dianya harus keluar dulu. Baru, atau ada juga yang apa, hanya pemanasan terus dianya keluar, cepat keluar. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya sedang berada di Kecamatan Cikijing, Majalengka. Di sini saya menemukan sebuah rumah yang berada di tengah hutan, dan saya datang ke sini melewati pemakaman. Dan orang yang saya temui adalah seorang ulama yang mempunyai ramuan-ramuan untuk supaya seorang laki-laki itu gagah perkasa ketika menggagahi istrinya, tentunya yang halal gitu ya teman-teman. Nah, luar biasa, ini bahannya yang saya dengar itu sangat simpel sekali dan sangat bermanfaat oleh para kaum suami. Dan kita tanyakan juga ya, mudah-mudahan ada ramuan yang bisa digunakan oleh orang yang mempunyai sakit diabetes. Dan sebelum menemui Akang ini, saya akan mengenalkan beberapa produk yang berhasil saya temukan dengan narasumber-narasumber yang lain. Nah, ini produknya teman-teman, minyak oles ajaib. Minyak oles ajaib ini kecil tapi matil teman-teman, mempunyai khasiat untuk membosorkan rudalnya laki-laki, bisa lebih panjang dan lebih besar. Selain itu juga minyak oles ajaib ini bisa juga untuk nambah lama hubungan, menambah keras, bahkan bisa mengobati orang yang barangnya loyo teman-teman. Bisa digunakan oleh usia 17-55 tahun untuk nambah ukuran, dan bisa digunakan usia 17 sampai usia di bawah 80 tahun untuk supaya permainan semakin lama. Ini yang baru menikah juga bisa untuk menyuburkan spermnya laki-laki teman-teman, jadi bisa menjadi program hamil. Kami punya testimoninya banyak sekali, ratusan yang menjelaskan tentang minyak oles ajaib ini. Dan ini ada slipnya ya, dan penjualnya juga slip aturan pakai. Dan ini teman-teman, penggunanya ini banyak banget dari seluruh Indonesia, setiap provinsi. Alhamdulillah saya data sudah ada, bahkan dari luar negeri, pengiriman paling jauh itu sampai ke Belanda, Inggris begitu ya, dan di beberapa negara tetangga yang lainnya. Selain itu juga ini teman-teman, saya mempunyai ramuan yang ini untuk diminum. Ini bahan-bahan yang nyata, dikeringkan tanpa zat kimia, tanpa zat pengawet, dan alhamdulillah ini khasiatnya khusus untuk menambah lama hubungan. Selain itu juga bisa untuk menjernihkan mata, bisa untuk menjaga kesehatan tubuh selalu, supaya selalu fit, bugar. Malamnya main, pagi sampai siangnya terus bekerja tanpa lelah, luar biasa. Teman-teman bisa membeli kedua produk ini di online shop saya ya, Mr. Nazar Shop, ada di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dan teman-teman bisa beli, bisa tanya-tanya di WhatsApp saya, ada di layar kaca video Anda, dan di TikTok, ada nama TikToknya itu Herbal Pria Perkasa. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung aja bertemu dengan si Akangnya. Kita berkenalan, bertanya ramuan apa yang beliau miliki untuk supaya bisa dikonsumsi oleh para suami dimanapun berada. Oke, let's go. Nah, inilah teman-teman pembuktian bahwa saya ada berada di tengah hutan, dan di sebelah sana itu ada pemakaman. Di sini juga saya tidak sendiri, bersama teman-teman channel Misteri ya. Luar biasa, ini ada 5 orang ya. Harap ditonton aja di video saya yang akun YouTube-nya itu Kang Nazar gitu teman-teman. Jadi saya punya 2 channel YouTube, namanya Kang Nazar, dan yang ini yang sedang saya gunakan yaitu Mr. Nazar. Teman-teman yang baru nonton video ini atau yang sudah subscribe juga, silahkan di like dan komentar ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua. Nah, ini rumahnya di sini, dan kita sudah berjanjian, dan Akangnya sudah di atas sedang menunggu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu deh. Assalamualaikum Kang. Oh, ya ada di atas. Saya ke atas aja ya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, unik sekali ya, dan beliau
tinggal di sini barangkali dengan keluarga. Assalamualaikum. Mohon maaf Kang mengganggu waktunya. Nah, ini teman-teman, oh, boleh saya pasang ini mic-nya Kang? Oh, iya. Nah, itu jepitannya. Oke. Okay. Alhamdulillah teman-teman bisa bersilaturahmi lagi. Saya dapat informasinya dari teman-teman YouTuber misteri gitu ya, dan bertemu dengan Akang, dan barangkali Akang mempunyai ramuan-ramuan herbal untuk keperkasaan laki-laki, karena mungkin hukumnya wajib atau apa gitu memberikan nafkah kepada istri. Nah, khususnya ini nafkahnya nafkah batin. Kita sebelum ke sana perkenalan dulu supaya teman-teman subscriber saya kenal. Ini boleh diperkenalkan Kang Sandi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Sya'a dari Konten Kreator sudi mampir bersilaturahmi ke tempat saya. Mudah-mudahan langkahnya Sya'a ke sini menjadi wasilah pelantara turunnya ampura dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk tadi yang disebutkan obat apa untuk kita kenalan dulu. Nah, ini teman-teman dengan Kang Sandi. Dan Kang Sandi ini tinggal di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Dan tinggalnya saya lihat nih memasuki hutan, masuk ke kuburan dan tinggal di sini. Luar biasa. Nah, barangkali ya karena tinggal bersama alam sekitar gitu ya, banyak pepohonan, banyak alam-alam yang luar biasa dijaga begitu ya. Nah, Akang Sandi mempunyai jamu atau ramuan tidak untuk suami supaya memberikan nafkah batin yang lebih baik kepada istri begitu. Kalau untuk pengalaman ya, pengalaman pribadi, mungkin pengalaman yang sudah saya salurkan lagi ke anak-anak, mungkin ke yang sudah berumah tangga, yang sudah saya coba lagi ke orang lain. Pengalaman yang paling jitu, yang paling ampuh, yakni dengan memakai daun kelor, rebusan daun kelor, air rebusan daun kelor direbus, yang tadinya kalau 2 gelas dimasukin air, nah harus jadi airnya 1,5 gelas. Oh. Harus jadi setengah, harus surut setengah. Iya. Jadi air 1 gelas ditunggu anget-anget diminum. Diminum terus itu dikonsumsi agar menguatkan rudal kita nih, agar menguatkan senjata kita untuk melayani sang istri. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang kalau perempuan, berarti kan bukan istri saya, mungkin istri orang lain juga gitu. Nah, ingin lama gitu ya, termasuk perempuan juga, ya. Iya. Bahkan ada di iklan-iklan suaminya karena sudah menembak duluan kenyang. Istrinya nggak kenyang karena kurang lama gitu. Itu apakah daun kelor itu bisa menambah lama hubungan juga kan? Kalau untuk istri gitu. Untuk suami minum ini bisa nambah lama hubungan. Kalau karena, untuk sang istri, karena kepuasan istri itu susah. Kepuasan istri itu susah. Ada yang nggak perlu keluar asal apa? Asal udah melakukan. Ada kepuasan istri susah susah ditebak. Kepuasan istri itu ada yang harus keluar dulu, dianya harus keluar dulu. Baru, atau ada juga yang apa? Hanya pemanasan terus dianya keluar, cepat keluar. Jadi ada, susah. Tergantung tipe ya. Kalau untuk istri saya sih mungkin nggak, belum tahu. Belum tahu, cuman kalau untuk laki-laki. Kalau untuk lelaki, senjata untuk lelaki. Itu pakai rebusan daun kelor. Pakai rebusan daun kelor. Oke, saya pengen lebih spesifik nih Kang. Untuk daun kelornya itu, berapa banyak yang digunakan Kang? Ya mungkin secukupnya aja, secukupnya kalau mungkin untuk buat jadi 1 gelas ya cukup kan, daun kelor ada yang kecil-kecil nih, gitu nih. Seitunya aja asal menjadi apa? Air. Gitu air ya. Gitu ya, asal cukup untuk menjadi mewarnai air lah. Gitu. Nah, bisa itu. Dua apa itu? Tangkainya dua tangkai, mungkin ya, nah, urun gitu ya. Dua tangkai atau tiga
tangkai lah. Iya. Bukan terus, tiga helai, kalau iya, buat tiga helai kan sedikit. Nah, jadi ya, kalau dirurut itu ya mungkin kalau simpelnya itu secukupnya. Nah, begitu ya. Secukupnya. Dimasukkan mungkin ke panci, nah, ditambah ditambahkan air sebanyak satu gelas. Dua air, gelas oh, mungkin dua kalau gelas. Pengen jadi satu, kan harus jadi setengahnya tuh. Iya, kalau iya. Satu gelas kan nanti harus jadi setengah gelas iya. Airnya. Kan sedikit, iya. Kita kan harus konsumsi minimal. Ya sehari itu satu gelas, maka oh. Masukkan air dua gelas. Oh iya. Biar iya. Nanti airnya cukup jadi satu gelas. Mm-hmm. Harus sampai surut itu airnya. Oh. Kan kalau terus-terus dipasakan air nyurut itu, iya. Airnya jadi surut kan mm-hmm. Panasan. Mm-hmm. Nah itu nyurut. Airnya dua gelas direbus jadi surut menjadi satu gelas. Nah. Ditunggu dingin, baru diminum. Anget-anget lah, anget-anget diminum. Anget-anget itu diminum. Anget-anget. Nah itu perlu disaring dulu nggak Kang? Ya perlu, oh, perlu. Jangan sampai daunnya juga keminum jangan. Itu diminumnya jam berapa kan? Ada bagusnya pagi-pagi sebelum kita minum sebelum makan ya sebelum makan sebelum minum ya minum dulu itu bagus bagusnya tapi untuk kalau nggak bisa atau untuk ini nggak apa-apa sore juga nggak apa-apa yang mau tidur juga nggak apa-apa. Satu hari berapa gelas kan? Satu gelas cukup. Satu gelas cukup. Gelas cukup. Perlu diminum rutin sampai ya, berapa rutin. Hari barangkali? Ya minimal tiga hari lah. Nah, baru coba. Mencoba malamnya coba. Memberikan nafkah batin atau berhubungan badan dengan istri gitu ya. Itu aja cukup ya Kang? Iya. Oke, Kang kalau misalkan untuk orang yang sakit diabetes kan gejalanya itu mengganggu ke barangnya laki-laki untuk bersilaturahmi dengan ladang istri gitu. Nah itu ada nggak ramuan yang lain Kang? Atau itu bisa nggak gitu? Kalau untuk itu sih saya belum pernah mencoba untuk orang yang sedang mengalami penyakit diabetes. Mm-hmm. Tapi mungkin ada ramuan lain. Iya. Tapi saya harus buka dulu gitu kan lah. Oh, harus iya. Buka-buka buku dulu gitu kan pengetahuan biar nanti cocok untuk orang yang sedang mengalami penyakit diabetes. Diabetes nah. Gitu. Berarti ini kalau itu kalau mau nyoba ya enggak silakan tidak ada salahnya mudah-mudahan tidak ada efek samping untuk penyakit yang diabetes. Ya syukur-syukur cocok malah jadi obat diabetesnya turun gitu ya. Oke, siap. Nah, alhamdulillah teman-teman kita punya resep dari Kang Sandi sesuai dengan pengalaman mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para suami amin, amin. Dimanapun itu berada. Oke Kang Sandi mungkin di video selanjutnya mudah-mudahan terjawab ramuan lain amin. Untuk orang yang sakit diabetes supaya barangnya bisa bangun berfungsi amin. Membahagiakan istri. Oke kalau begitu Kang Sandi saya pamit undur diri wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.